Jumpa lagi dengan saya, gue S38. Vlog kali ini kita akan bahas Honda 800 ya, kalau nggak salah ini. Ini sudah full injeksi ya, jadi penampakannya seperti ini. Kita akan coba berdekat untuk melihat lebih jauh dari motor ini ya, seperti apa, apakah memang benar sudah injeksi ataukah belum. Yuk kita berdekat. Nah ini dia throttle bodinya seperti ini. Untuk fuel pumpnya saya juga nggak ngerti ini ditaruh di mana. Ini filternya filter antik. Oke seperti ini. Oke masih original seperti ini, tidak dicat. Kita lihat di bagian bak samping ya. Nah sebagian sebelah sini seperti ini. Ini kalau nggak salah sensor panas mesinnya. Kemudian kabel-kabelnya sangat terapi banget, tidak terlihat. Ini untuk kabel fuel pumpnya ke sini, entah gimana ini konstruksinya di dalam karena sangat terapi banget ya. Literaturnya gimana ini, kita akan coba untuk menyalakan motor ini. Nyalainnya gini, kita onin. Oke, kemudian starternya di sini. Motor tua. Motor tua tapi full injeksi. Kita coba gas tipis-tipis. Aneh. Wah, nyentrik banget ini hasil restorasinya orang Metro ini, bukan punya saya. Ini punyanya suhunya suhu ya teman-teman. Ini anehnya lagi motor ini, coba teman-teman perhatikan. Tak starter ya, ini starter. Oke, ini starter ya. Ini tombol starter, tapi coba kita tekan klakson. Klaksonnya bunyi tapi nggak mau keras ini. Klaksonnya mungkin rusak ya. Kentuk, kentuk, kentuk. Mantap lah. Jadi kalau teman-teman di seputaran kota Metro ngelihat motor ini motornya suhu kota Metro. Jadi orang ini adalah ahlinya ahli di bidang karburator, dan motor-motor klasik ini beliau memang suka, dan ini memang buatan beliau. Kalau memang teman-teman tertarik untuk membuat seperti ini, langsung aja hubungi beliau atau hubungi saya terlebih dahulu, saya antarkan langsung ke depan garasinya. Yaudah gitu aja, terima kasih telah menonton video saya. Gue S38, bye.